kita beralih ke sorotan berikut pemirsa. Pasar Proyek kebakaran. Api telah menghanguskan blok C, D, dan G, dan 18 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Bupati Cilacap akan segera merelokasi sementara para pedagang ke tempat yang lebih aman. Pasar Kroya terbakar Kamis 23 Desember 2021, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mula-mula pedagang sosis mencium bau seperti kebakaran kabel, lalu melapor ke Satpam Pasar bersama Satpam mencari sumber bau. Namun setelah tiba di lokasi, api sudah mulai menyala. Tiga sekuriti tersebut berusaha memadamkan dengan apar. Karena api semakin membesar, akhirnya melapor ke pos damkar Kroya. Pos damkar Kroya yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun karena besarnya api, akhirnya minta bantuan UPT Damkar Cilacap, CSR Damkar BUMN Cilacap, Pos Damkar Kemranjen Banyumas, Damkar Kebumen, dan Damkar Purbalingga. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat setelah 18 mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian masih dalam perhitungan. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji yang tiba di lokasi kebakaran Kamis 23 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat menginstruksikan untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke permukiman warga. Kebakaran Pasar Koya membakar di wilayah blok C sampai blok D. Saat ini sudah dalam penanganan pemadaman, namun dari pemadam pos Proya dan pos Kemranjen saat ini lagi dalam proses pemadaman, namun stok kesediaan air sudah menipis. Hidran yang ada di depan pasar itu juga tidak maksimal pengeluarannya. Kebakaran yang terbesar untuk di kelas Pemda itu di pasar ya ini. Ini saya kira ini sudah terbesar, sudah hampir tidak ada sisa itu namanya pasar, termasuk kato ya, untuk sudah habis, sama, nggak ada sisa juga. Tapi yang tadi malam saya perintahkan, bagaimana yang sudah kebakar kita lepas, kita menyelamatkan, mengisolasi, mengisolir supaya jangan sampai melambat ke yang lain. Siang ini Jumat jam 23.00 waktu Indonesia Barat akan memanggil camat dan kepala OPD terkait untuk segera mencarikan lokasi sementara untuk para pedagang Pasar Kroya. Dari Cilacap, Fahmi Sitanggang, BNV TV.